Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Challenge Bijak Si Bray. Oke, hari ini kita lagi berada di kebunnya Abah Bisam ya kawan. Kita akan ngelihat koleksi-koleksinya beliau. Dan ini adalah beberapa jenisnya. Di sini ada saing simbur. Ini ada sancang. Ekstrim banget kawan. Mantap. Layukannya ngeri. Ini ada jambu kerikil juga. Ini jambu kerikil. Ada sancang. Batangnya mantap. Ini dia. Panasan, kita tetap semangat kawan. Ini dia nih, kimeng. Kimengnya mantap. Ini gabungan berapa pohon ini? Juga di sini banyak Brazilian juga kawan. Ini Brazilian nih dengan liukan-liukan ekstrim. Ini kita masuk ke dalamnya nih kawan. Jadi ya, ini Brazilian dengan liukan ekstrim. Durinya mantap. Kita masuk lagi. Ini Brazilian semua nih. Oke, di situ ada siapa kawan? Ada teman kita ternyata. Woi, lagi ngapain, Bos? Mantap. Ini ada bougainville. Kita cari-cari lagi kawan. Oh, ini ada. Ini ada kerikil. Sayang panas banget sih kawan. Juga ada kimeng lagi proses penggabungan. Ini juga ada anting putri. Kita lanjut lagi. Ini ada Brazilian kembali. Wih, liukannya. Masternya ini Abah Bisam. Ini Brazilian. Ini adalah ciri-ciri daunnya Brazilian. Ada duri-durinya juga. Dan ini ada saing simbur. Saing simbur kawan. Subur-subur masih banyak. Dan ini ada Brazilian juga. Liukannya angker-angker. Mantap nih kawan. Brazilian. Panas banget, panas-panas. Panas kawan, tapi nggak apa-apa. Ini ada pohon apa ini? Sianci nih kayaknya, sianci. Bikin betah ini mah walaupun panas-panasan. Ini Brazilian juga. Dan ini ada murbei. Ada murbei. Oh, di sana ada sancang juga tuh di tengah-tengah kawan. Kita lanjut ke
Ini ada sencang. Mantap. Ada sisir juga ini, ada sisir. Kenapa bos? Panas. Tapi bikin betah. Oke sobat bonsai, mungkin sekian dulu video dari saya. Berhubung udah kepanasan juga, yang punya lahan juga tuh lagi di rumah, lagi mempersiapkan ada acara. Kita udah izin ya. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa selalu dukung channelnya Jejak Sibrai dengan cara like, komen, dan subscribe-nya ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.